Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di channel YouTube Adi Putra Official. Oke teman-teman, masih update terbaru dari jalan tol Palembang Jambi ya. Jadi ini udah beberapa video sebelumnya kita tetap update terus ya. Jadi ini di sesi 2 sudah kita masuk ke sesi 2 teman-teman ya. Jadi di sesi 2 ini seperti ini progres pembangunan jalan tol dari Palembang Jambi ini teman-teman ya. Ini semua alat bekerja, dan ini jalannya, ini jembatannya, ini berarti teman-teman nanti jalan tol nanti di atas ini. Nah, ini lagi semua lagi pada bekerja ini teman-teman semua ini ya. Nah, jadi nanti di seksi 2 ini yang itu kita ke arah Palembang. Nah, yang ke arah Jambinya itu kita di sini teman-teman. Nah, itu yang arah ke Jambi. Jadi kita sekarang berada di KM123 di seksi 2 ya, pembangunan jalan tol Palembang Jambi ini teman-teman. Jadi kita lagi melihat sejenak aktivitas para pekerja proyek yang lagi menurunkan material dari untuk pembangunan jalan tol Palembang Jambi ini teman-teman. Oke teman-teman, seperti biasa jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Ini kita melihat penurunan material dari untuk coran jalan tol ini pakai kren. Nah, ini krennya itu lagi dipasang, dan nanti ini diturunkan di sini atau di sebelah sana. Oke, saksikan terus ya, kita lihat tahap demi tahap dalam pengerjaan jalan tol ini seperti apa. Ini kita di KM123. Nah, itu sebentar lagi itu mau diturunkan ya, kita lihat lebih dekat lagi ya. Seperti ini. Nah, itu diangkat. Nah, teman-teman, penurunan dari ini ya, material ini. Oke, itu berat sekali itu ya. Krennya ini ngangkat ini. Kenapa? Belum ya? Oh, belum pas kayaknya. Belum pas posisinya teman-teman, masih miring. Nah, oke, siap. Mau diangkat lagi, kita lihat ya. Belum bergerak. Nah, itu. Up. Semiring, enggak, kurang seimbang kayaknya. Proses penurunannya itu, oh, diangkat dulu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Thank you.
Oke, seperti itu ya. Kita lihat kayak samping sini teman. Ini menaiki apa nih? Paku ya, paku bumi ini ya. Hah? Oh, yang patahnya nih teman. Yang patah dari yang ini mungkin kan. Jadi seperti inilah penampakannya nih teman ya. Oh, jatuh. Oh, memang sengaja taruh dulu. Baru dikatasin. Oke. Jadi situ kita ke arah Jambi. Yang ini menuju ke arah Palembang. Ya. Kalau di situ kita masuknya dari Sebapo. Yang di sini itu kita di Bayung Lencir, teman-teman. Nah, nanti Bayung Lencir tembus lagi ke Betung. Seperti itu. Oke. Mungkin seperti itu, teman-teman. Masih dalam proses pengerjaan. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya. Ayo. Lanjut terus sampai ke depan. Bang. Oh, yang patah dia. Yang patah. Oke, teman-teman. Ini sudah tercor juga ya. Jalannya. Kita terus sampai ke luar. Sampai ke pinggir jalan lintas. Oke. Cukup sekian video dari Seksi 2 Jalan Tol Palembang Jambi. Sekali lagi jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.